Gusti Pangeran Pasek Tohjiwo pada masa pemerintahan Raja Kerajaan Bedahulu Sri Astasura Ratna Bumi Banten diangkat sebagai Amangku Bumi berkedudukan di Kejiwo menguasai suatu daerah di sebelah barat Bukit Penyu dan di sebelah timur Desa Bajing pada tahun 1335 Masehi di mana pada masa itu beliau masih remaja. Gusti Pangeran Pasek Tohjiwo mempunyai 3 orang istri. Istri pertama bernama Loh Sadri, putri Ki Kayu Putih, tokoh Bali Age di Desa Kedisan Kintamani Bangli. Kenal ketika menjadi wakil perutusan perdamaian ide dalam samperangan Sri Aji Kresna Kepakisan melahirkan 2 orang putra dan putri. Yang pertama putri bernama Loh Taru dan yang kedua putra bernama Made Jaya. Nah, Made Jaya inilah yang menurunkan Pasek Tohjiwo di Desa Kedisan Kintamani Bangli. Pasek Tohjiwo di Banyar Pakuwon, Desa Cempaga Bangli. Pasek Tohjiwo di Banyar Kolot, Muncan Karangasem dan daerah lainnya. Istri kedua bernama Loh Sekar, keturunan Arya Paminggir, mempunyai 2 orang putri, yaitu Loh Sekarini dan Loh Gadung. Istri yang ketiga yang tidak disebutkan namanya mempunyai 2 orang putra. Yang pertama bernama Gusti Tohjaya dan yang kedua bernama Gusti Tohjiwo di Madia. Gusti Tohjaya mempunyai 4 orang putra. Yang pertama bernama Wayan Jaya, yang kedua Made Sekar, yang ketiga Nyoman Sandat, dan yang keempat Ketut Jelepung. Nah, 4 putra inilah yang menurunkan Pasek Tohjiwo di Kejiwo dan tersebar ke daerah lainnya. Gusti Tohjiwo di Madia mempunyai 2 orang putra dan 1 putri, yaitu yang pertama putra yang bernama Pasek Wanda, yang kedua putra yang bernama Pasek Gesah, yang ketiga putri yang bernama Loh Merte Danti. Pasek Wanda pergi merantau dan tinggal di Desa Badak, di Desa Buduk sekarang. Nah, Pasek Gesah inilah yang menurunkan Pasek Tohjiwo di Desa Jumpungan dan daerah lainnya. Akan halnya Pasek Wanda yang punya binatang tunggangan seekor badak, sehingga beliau terkenal disebut Pasek Badak, tinggal di Desa Badak sekarang bernama Desa Buduk. Pasek Badak menjadi penguasa atas daerah yang sangat luas dari tempat tinggalnya di Desa Buduk sampai di pantai selatan seperti Huluwatu, Pecatu, Ungasan, dan lain-lain. Daerah ini menjadi incaran Gusti Agung Putu sebagai syarat untuk mendirikan sebuah kerajaan. Sehingga terjadilah peristiwa undangan jamuan makan kelabu di Puri Kaleran. Pasek Badak rela kehilangan nyawa demi berdirinya kerajaan Mengwi. Semua itu dilakukan demi sahabatnya bisa menjadi seorang raja. Roh suci Pasek Badak sampai sekarang disembah oleh 40 anak angkat Gusti Agung Putu yang terdiri dari kaum Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra di Pura Taman Ayun. Setelah peristiwa itu ada keturunan Pasek Badak meninggalkan Desa Buduk menuju suatu tempat bernama Jaketebel, kemudian menjadi sebuah desa bernama Desa Tanggon Titi. Keturunan Pasek Badak di sana disebut Pasek Tanggon Titi. Pasek Tanggon Titi menjadi penguasa di Desa Tanggon Titi yang diberikan oleh I Gusti Ngurah Kabe-Kabe atas jasanya memenangkan pertempuran melawan kekuasaan Pungakan Ngurah di Tanggon Titi. Kemudian ada keturunan Pasek Tanggon Titi
yang senang melakukan tapa brata yoga samadhi di sebuah hutan yang dianggap orang suci, yang kemudian desa tersebut disebut Desa Wanagiri. Kemudian keturunan Pasak Wanagiri tersebar ke beberapa desa, antara lain Desa Alas Ukir, Desa Pajahan, Desa Antasari, Desa Sanda, Desa Bantiran, Desa Pupuan, Desa Langlang Linggah, Desa Penatahan, dan lain-lain. Pada umumnya, mereka tidak lagi memakai jati diri Pasak Wanagiri, tetapi memakai sebutan sesuai nama daerah yang ditempati, seperti Pasak Sanda, Pasak Antasari, Pasak Langlang Linggah, dan lain sebagainya. Ada juga keturunan Pasak Badak menjadi sedahan atau bendahara Kerajaan Mengwi yang bertempat tinggal di Banjar Pengiasan Desa Mengwi. Kemudian menyebar dan tinggal di Banjar Gulingan Desa Mengwi. Ada juga pindah ke berbagai desa seperti Desa Braban, Desa Kediri Tabanan, dan lain-lain. Ketika Kerajaan Mengwi diserang oleh pasukan gabungan Badung Tabanan dan Bangli, dan Kerajaan Mengwi runtuh, sanak keluarga keturunan Pasak Badak, sedahan Huri Mengwi, dan sanak keluarga Raja Mengwi ditawan dan ditempatkan di Banjar Gelogor, Desa Pemecutan, dan di Banjar Pengiasan, Desa Dauh Puri Denpasar. Keturunan Pasak Badak sedahan Puri Mengwi memakai jati diri Pasak Toh Jiwe di Banjar Gelogor, Desa Pemecutan, dan Pasak Toh Jiwe di Banjar Pengiasan, Desa Dauh Puri Denpasar. Sedangkan keturunan Raja Mengwi memakai jati diri Gusti Agung. Keturunan Pasak Badak ada yang kembali ke Desa Buduk, lalu bertempat tinggal di Banjar Sengguan, Desa Buduk, wilayah Badung. Kemudian menurunkan 6 orang anak, semuanya disebut Pasak Toh Jiwe, namun berlainan tempat tinggal. Yaitu yang pertama, Pasak Toh Jiwe di Banjar Sengguan, Desa Buduk. Yang kedua, Pasak Toh Jiwe di Banjar Gunung, Desa Buduk. Yang ketiga, Pasak Toh Jiwe di Banjar Dangen Jalan, Desa Buduk. Yang keempat, Pasak Toh Jiwe di Banjar Dauh Jalan, Pasekan, Desa Buduk. Yang kelima, Pasak Toh Jiwe di Banjar Tengah, Desa Buduk. Yang keenam, Pasak Toh Jiwe di Banjar Umedwi, Desa Padang Sambian. Kembali ke yang pertama, Pasak Toh Jiwe di Banjar Sengguan, Desa Buduk, menurunkan 4 orang anak, yaitu yang pertama Pasak Toh Jiwe di Wanagiri, yang kedua Pasak Toh Jiwe Bernasi Desa Buduk, yang ketiga Pasak Toh Jiwe Damayu Singekerte Desa Buduk, dan yang keempat Pasak Toh Jiwe di Banjar Pipitan Desa Buduk. Selanjutnya Pasak Toh Jiwe di Wanagiri menurunkan 3 orang anak, yaitu yang pertama Pasak Toh Jiwe di Sawah Wanagiri, yang kedua Pasak Toh Jiwe di Banjar Kayahan Desa Busung Biu, dan yang ketiga Pasak Toh Jiwe di Banjar Bantiran Desa Pupuan. Selanjutnya Pasak Toh Jiwe di Banjar Kayahan Desa Busung Biu menurunkan 1 anak, yaitu Pasak Toh Jiwe di Kebon Padangan Delod Leg. Selanjutnya Pasak Toh Jiwe di Kebon Padangan Delod Leg menurunkan 3 orang anak, yaitu yang pertama Pasak Toh Jiwe di Belingbing Desa, yang kedua Pasak Toh Jiwe di Banjar Puluk-Puluk Kaje Desa Tengkudak, dan yang ketiga Pasak Toh Jiwe di Banjar Gempinis Gunung Salak. Selanjutnya Pasak Toh Jiwe di Belimbing Desa menurunkan 3 orang anak, yaitu yang pertama Pasak Toh Jiwe di Banjar Asah Tegah
Desa Belimbing. Yang kedua, Pasak Toh Jiwa di Banjar Dauh, Pangkung Tista, Desa Keramitan. Dan yang ketiga, Pasak Toh Jiwa di Banjar Ume Anyar, Desa Belimbing. Selanjutnya, Pasak Toh Jiwa di Banjar Dauh, Pangkung Tista, Desa Keramitan menurunkan 3 orang anak, yaitu yang pertama, Pasak Toh Jiwa di Banjar Samsam, Desa Kukuh. Yang kedua, Pasak Toh Jiwa di Banjar Batu Riti, Desa Keramitan. Dan yang ketiga, Pasak Toh Jiwa di Banjar Tegal Baleran, Desa Tabanan. Selanjutnya, Pasak Toh Jiwa di Banjar Bantiran, Desa Pupuan menurunkan 1 anak, yaitu Pasak Toh Jiwa di Desa Sepang. Selanjutnya, Pasak Toh Jiwa di Bernasi, Desa Buduk menurunkan 1 anak bernama Pasak Toh Jiwa di Tibu Biu Kaja. Kembali ke yang kedua, Pasak Toh Jiwa di Banjar Gunung, Desa Buduk menurunkan 3 anak, yaitu yang pertama, Pasak Toh Jiwa di Desa Tanggon Titi, Tabanan. Yang kedua, Pasak Toh Jiwa di Banjar Padang Jerah, Basang Me, Desa Perian. Dan yang ketiga, Pasak Toh Jiwa di Banjar Dangin Pangkung, Desa Antesari. Selanjutnya, Pasak Toh Jiwa di Desa Tanggon Titi menurunkan 2 anak, yaitu yang pertama, Pasak Toh Jiwa di Desa Tanggon Titi Gede, dan yang kedua, Pasak Toh Jiwa di Banjar Jake Tebel, Desa Tanggon Titi. Selanjutnya, Pasak Toh Jiwa di Desa Tanggon Titi Gede menurunkan 5 anak, yaitu yang pertama, Pasak Toh Jiwa Gali Ukir Tengah. Yang kedua, Pasak Toh Jiwa di Banjar Bantiran Kaje. Yang ketiga, Pasak Toh Jiwa di Pupuan Sege. Yang keempat, Pasak Toh Jiwa di Desa Lumbung Desa. Dan yang kelima, Pasak Toh Jiwa di Banjar Banana Klod. Pasak Toh Jiwa di Banjar Mundah Kanginan, Desa Mundah menurunkan 4 anak, yaitu yang pertama, Pasak Toh Jiwa di Banjar Samsaman, Desa Angkah. Kedua, Pasak Toh Jiwa di Banjar Parigi, Desa Lumbung. Ketiga, Pasak Toh Jiwa di Angkah Tegah. Dan yang keempat, Pasak Toh Jiwa di Banjar Baler, Bali Agung, Desa Tegal Cangkring. Selanjutnya, Pasak Toh Jiwa di Banjar Baler, Bali Agung, Desa Tegal Cangkring menurunkan 1 anak, yaitu di Banjar Anyar Kaje, Desa Penyaringan. Selanjutnya, Pasak Toh Jiwa di Gali Ukir Tengah menurunkan 4 anak, yaitu yang pertama, Pasak Toh Jiwa di Busung Biu Kelon. Yang kedua, Pasak Toh Jiwa di Banjar Dangin Peken, Desa Busung Biu. Yang ketiga, Pasak Toh Jiwa di Desa Subuk. Yang keempat, Pasak Toh Jiwa di Desa Pengastulan, Pasak Toh Jiwa Busung Biu Kelon. Yang seterusnya menurunkan Pasak Toh Jiwa di Desa Tinggar Sari. Selanjutnya, Pasak Toh Jiwa di Banjar Jake Tebel, Desa Tanggon Titi menurunkan 7 anak, yaitu yang pertama, Pasak Toh Jiwa di Kedis Kaje. Yang kedua, Pasak Toh Jiwa di Banjar Baratan, Desa Ye Kuning. Yang ketiga, Pasak Toh Jiwa di Banjar Dauh Pasar, Desa Pergung. Yang keempat, Pasak Toh Jiwa di Desa Gali Ukir Kaje. Yang kelima, Pasak Toh Jiwa di Banjar Tegah Gadungan. Yang keenam, Pasak Toh Jiwa di Banjar Pegok, Desa Sesetan. Dan yang ketujuh, Pasak Toh Jiwa di Desa Beraban, Silemadeg. Selanjutnya, Pasak Toh Jiwa di Banjar Baratan, Desa Yeh Kuning menurunkan 1 anak, yaitu Pasak
atoh jiwa di Sekar Kajula, Desa Yehmbang. Pasak toh jiwa di Kedis Kaja menurunkan seorang anak, yaitu Pasak toh jiwa di Banyar Belatung Lengis, Desa Tukad Sumaga. Selanjutnya, Pasak toh jiwa di Beraban Desa menurunkan seorang anak, yaitu Pasak toh jiwa di Banyar Anyar, Desa Baluk. Selanjutnya, Pasak toh jiwa di Banyar Padang Jerah, Basangbe, Desa Perian menurunkan 5 orang anak. Yang pertama, Pasak toh jiwa Desa Antapan. Kedua, Pasak toh jiwa di Sekar Taji, Desa Wanasari. Ketiga, Pasak toh jiwa di Babakan Gulingan. Keempat, Pasak toh jiwa di Banyar Panasan, Desa Tingan. Dan yang kelima, Pasak toh jiwa di Banyar Padang Tegal, Desa Ubud. Selanjutnya, Pasak toh jiwa di Banyar Panasan, Desa Tingan menurunkan 5 orang anak, yaitu yang pertama, Pasak toh jiwa di Lepang. Yang kedua, Pasak toh jiwa di Pau Kaje. Yang ketiga, Pasak toh jiwa di Banyar Senangke, Desa Sakti, Nusa Penida. Yang keempat, Pasak toh jiwa di Desa Pedoman, Nusa Penida. Dan yang kelima, Pasak toh jiwa di Banyar Batan Bingin, Desa Beraban, Silemadeg. Selanjutnya, Pasak toh jiwa di Desa Lepang menurunkan 2 orang anak, yaitu yang pertama, Pasak toh jiwa di Banyar Wani, Desa Kukuh Marga. Yang kedua, Pasak toh jiwa di Banyar Kesiut, Desa Tulikup. Selanjutnya, Pasak toh jiwa di Banyar Batan Bingin, Desa Silemadeg menurunkan 4 orang anak, yaitu yang pertama, Pasak toh jiwa di Banyar Sura Berate, Desa Langlang Linggah. Kedua, Pasak toh jiwa di Banyar Dauh Tukad, Desa Pangeragoan. Yang ketiga, Pasak toh jiwa di Banyar Beratan, Desa Yeh Kuning. Dan yang keempat, Pasak toh jiwa di Desa Berangbang Kelod, Jembrana. Selanjutnya, Pasak toh jiwa di Banyar Padang Tegal, Desa Ubud menurunkan 5 orang anak, yaitu yang pertama, Pasak toh jiwa di Teguhan Punggul. Kedua, Pasak toh jiwa di Kadampal, Abian Semal. Yang ketiga, Pasak toh jiwa di Teguhan, Desa Bongkase. Yang keempat, Pasak toh jiwa di Desa Dharma Sabe. Dan yang kelima, Pasak toh jiwa di Banyar Simpar Kaje, Desa Simpar Abang. Selanjutnya, Pasak toh jiwa di Banyar Simpar Kaje, Desa Simpar Abang menurunkan 3 orang anak, yaitu yang pertama, Pasak toh jiwa di Tabole Buhu, Desa Sidemen. Yang kedua, Pasak toh jiwa di Tojan Kaleran. Dan yang ketiga, Pasak toh jiwa di Besang Kawan. Selanjutnya, Pasak toh jiwa di Besang Kawan menurunkan 7 orang anak, yaitu yang pertama, Pasak toh jiwa di Banyar Buana Loke, Desa Ume Jeru. Yang kedua, Pasak toh jiwa di Banyar Dangin Pasar, Desa Rendang. Yang ketiga, Pasak toh jiwa di Banyar Pasaban Klon. Yang keempat, Pasak toh jiwa di Asah Bantiran. Yang kelima, Pasak toh jiwa di Banyar Sibetan, Desa Kedis. Yang keenam, Pasak toh jiwa di Banyar Taruna, Desa Peliatan. Dan yang ketujuh, Pasak toh jiwa di Banyuneng Kawan. Selanjutnya, Pasak toh jiwa di Banyar Dangin Pangkung, Desa Antesari menurunkan 4 orang anak, yaitu yang pertama, Pasak toh jiwa di Banyar Dajan Seme, Desa Lumbung. Kedua, Pasak toh jiwa di Banyar Kebon, Desa Bajre. Ketiga, Pasak toh jiwa di Banyar Dajan Seme, Lebak Suren. Dan yang keempat, Pasak toh jiwa di Silemadeg Klot. Kembali ke yang ketiga, Pasak toh jiwa di Banyar Dangin Jalan, Desa Buduk.
menurunkan 3 orang anak, yaitu yang pertama Pasek Toh Jiwe di Banjar Sedan Gulingan, Desa Mengwi. Kedua, Pasek Toh Jiwe di Banjar Bolangan, Desa Sembung. Ketiga, Pasek Toh Jiwe di Banjar Nungnungan, Desa Pelage. Selanjutnya, Pasek Toh Jiwe di Banjar Sedan Gulingan, Desa Mengwi, menurunkan seorang anak, yaitu Pasek Toh Jiwe di Banjar Curah Kanginan, Desa Gubug. Selanjutnya, Pasek Toh Jiwe di Banjar Curah Kanginan, Desa Gubug, menurunkan seorang anak, yang bernama Pasek Toh Jiwe di Dangin Peken, Lod Rurung. Selanjutnya, Pasek Toh Jiwe Dangin Pangkung, Delod Jalan, Desa Antesari, menurunkan seorang anak, yaitu Pasek Toh Jiwe di Banjar Soke, Desa Antap. Kembali ke yang keempat, Pasek Toh Jiwe di Banjar Pasekan Dau Jalan, Desa Buduk, menurunkan 3 orang anak, yaitu pertama, Pasek Toh Jiwe di Kayu Tulang Canggu. Kedua, Pasek Toh Jiwe di Pipitan Ume Buluh. Yang ketiga, Pasek Toh Jiwe di Pererenan Kangkang. Selanjutnya, Pasek Toh Jiwe di Pererenan Kangkang menurunkan seorang anak, yaitu Pasek Toh Jiwe di Banjar Boni, Desa Kute. Kembali yang kelima, Pasek Toh Jiwe di Banjar Tengah, Desa Buduk, menurunkan 5 orang anak, yaitu yang pertama Pasek Toh Jiwe di Desa Kekeran, Glodyeh, Desa Menguitani. Kedua, Pasek Toh Jiwe di Banjar Jatiluih Kangin, Desa Jatiluih. Ketiga, Pasek Toh Jiwe Banjar Pajahan, Desa Wanegiri. Keempat, Pasek Toh Jiwe Banjar Piun, Desa Perean. Dan yang kelima, Pasek Toh Jiwe di Desa Langlang Linggah. Selanjutnya, Pasek Toh Jiwe di Kekeran, Delod Yeh, Desa Mengwi, menurunkan 2 orang anak, yaitu yang pertama Pasek Toh Jiwe di Banjar Kekeran, Desa Angantake, dan kedua Pasek Toh Jiwe di Banjar Tapesan, Desa Abian Tuung. Selanjutnya, Pasek Toh Jiwe di Banjar Jatiluih Kangin, Desa Jatiluih, menurunkan 2 orang anak, yaitu pertama Pasek Toh Jiwe di Banjar Selingsing Kaje, Desa Pangkung Karung, dan yang kedua Pasek Toh Jiwe di Banjar Batu Agung Kelod, Desa Dauh Waru. Selanjutnya, Pasek Toh Jiwe di Banjar Selingsing Kaje, Desa Pangkung Karung, menurunkan 5 orang anak, yaitu yang pertama Pasek Toh Jiwe di Banjar Suwug Kelod, Desa Suwug. Kedua, Pasek Toh Jiwe di Banjar Pondok Beraban, Desa Beraban. Ketiga, Pasek Toh Jiwe di Banjar Bantang Banue, Desa Sukesade. Yang keempat, Pasek Toh Jiwe di Banjar Cangkup, Desa Rajase. Dan yang kelima, Pasek Toh Jiwe di Banjar Katulampa, Desa Manis Tutu. Selanjutnya, Pasek Toh Jiwe di Banjar Bantang Banue, Desa Sukesade, menurunkan seorang anak, yaitu Pasek Toh Jiwe di Banjar Tigaron, Desa Kubu. Selanjutnya, Pasek Toh Jiwe di Banjar Tigaron, Desa Kubu, menurunkan 3 orang anak, yaitu Pasek Toh Jiwe di Banjar Moding, Desa Dukuh, Sibetan. Kedua, Pasek Toh Jiwe di Banjar Tengah, Pekandelan, Desa Sibetan. Dan yang ketiga, Pasek Toh Jiwe di Banjar Komala, Desa Budekling. Selanjutnya, Pasek Toh Jiwe di Banjar Pajahan, Desa Wanegiri, menurunkan 2 orang anak, yaitu yang pertama Pasek Toh Jiwe di Banjar Pajahan Kangin, Desa Pupuan. Dan yang kedua, Pasek Toh Jiwe di Banjar Pajahan Kauh, Desa Pupuan. Selanjutnya, Pasek Toh Jiwe di Banjar Pajahan Kangin, Desa Pupuan, menurunkan seorang anak, yaitu Pasek Toh Jiwe di Banjar Dawan, Desa Kalianget. Selanjutnya,
Pasek Tojiwe di Banjar Dawan, Desa Kalianget, menurunkan 3 orang anak, yaitu pertama Pasek Tojiwe di Banjar Gunung Sari, Desa Sepang. Kedua, Pasek Tojiwe di Banjar Kanginan, Desa Les. Dan yang ketiga, Pasek Tojiwe di lingkungan Mertesari, Kelurahan Loloan Timur. Selanjutnya, Pasek Tojiwe di lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, menurunkan 3 orang anak, yaitu yang pertama Pasek Tojiwe di Banjar Pendem, Desa Pendem. Kedua, Pasek Tojiwe di Banjar Keladian, Desa Dauh Waru. Dan yang ketiga, Pasek Tojiwe di Banjar Munduk Kaya, Desa Kaliakah. Selanjutnya, Pasek Tojiwe di Banjar Pondok Beraban, Desa Beraban, menurunkan seorang anak, yaitu Pasek Tojiwe di Banjar Pasar, Desa Gumbreh. Selanjutnya, Pasek Tojiwe di Piun, menurunkan seorang anak, yaitu Pasek Tojiwe di Banjar Babakan, Desa Cau Belayu. Selanjutnya, Pasek Tojiwe di Banjar Langlang Linggah, Desa Langlang Linggah, menurunkan 2 orang anak, yaitu yang pertama Pasek Tojiwe di Banjar Wangkal, Desa Lumbung, dan yang kedua Pasek Tojiwe di Banjar Benoh Lod, Desa Ubung dan Pasar. Demikianlah keturunan Pasek Tojiwe yang juga dikenal dengan sebutan Pasek Badak di Desa Buduk, wilayah Badung. Selanjutnya saya akan melanjutkan keturunan dari Gusti Agung Pasek Padang Subadre.